Salam geng, racun kali ni bertemu lagi kita ke dalam segmen gaming test. Mangsa kali ni macam korang nampak kan, kita akan cuba dera, kita akan cuba seksa smartphone gaming terhebat daripada ASUS ROG Phone 9 Pro. Dilengkapi dengan skrin yang super tinggi 185Hz, lepas tu Snapdragon 8 Elite, clock speed pun tinggi 4.3GHz. Phone ni juga ada cooling system baru, bateri 5800mAh, dual port USB-C, dual trigger dan penuh dengan features gaming. Before ni kita dah pernah tengok kan, chip Snapdragon 8 Elite ni dekat Realme GT7 Pro, tapi macam mana pula kan optimization chip ni dalam phone gaming terbaru ASUS ROG Phone 9 Pro? Macam mana pula kan dari segi pengawalan suhu dia, prestasi, FPS dan segala detail gaming? Semuanya bakal terjawab sekejap lagi. So, kalau korang dah bersedia, jom kita mulakan racun sekarang. Game yang pertama dalam senarai ni kan, kita akan start dengan PUBG dulu. Yang mana dalam gaming test ni, kita akan test banyak game. So, kalau korang bersedia, jom tengok dulu setting kewajipan. First kali dekat sini untuk bateri dah penuh 100%. Gaming test ni kita akan pakai Wi-Fi. Brightness pula saya dah setkan paling tinggi dan auto brightness kita dah offkan. Setting yang tak penting kita dah disable lah, macam RGB dekat belakang, anime vision apa semua dekat belakang tu kita dah pun disable. So untuk recent app pula dekat sini kita akan buang yang lain, tinggalkan PUBG saja. Yang mana kan unit dekat tangan saya sekarang ni version 16GB RAM tau, sangat-sangat besar. So macam mana pula untuk dia punya grafik kan? Macam korang tahu model ni pakai Snapdragon 8 Elite tau. So grafik dia memang korang mendapat rata kanan lah. Depend korang nak pakai mana, tapi dalam gaming test ni kita akan pakai dia punya FPS yang tinggi, Ultra Extreme. Last time kita dah test juga kan main Snapdragon 8 Elite dekat Realme GT7 Pro. Kita nak tengok macam mana pula performance dekat model ni tau. So, kalau korang bersedia, sekarang ni kita akan set dulu map, kita akan main dekat Livid lah, akan cuba landing kat tempat banyak player tu. So, kalau korang bersedia, kita akan start timer dan kita akan start game sekarang. Nampaknya kita dapat masuk dekat dalam spawn island. Dia masuk memang cukup pantas macam biasa. Special dekat model ni dah nama pun phone gaming. So banyak features extra dan spec pun memang powerful. Selain pakai Snapdragon 8 Elite, PC level performance tu kan. Lepas tu dia juga datang dengan cooling system yang katanya memang sangat-sangat improve kali ni. Selain korang boleh pakai accessories tambahan macam kita ada cooler dekat sini kan, boleh lagi boostkan lagi dia punya thermal. Lepas tu even kalau korang pakai case ni pun, dekat belakang dia kalau korang perasan kan, dia macam ada composite vapor chamber untuk sejukkan korang punya phone. Tapi kita tak nak pakai semua accessories, kita nak tengok kan real performance daripada phone tu sendiri tau. So kita akan tengok nanti macam mana. Untuk features gaming ada, korang just swipe saja dekat sini, macam-macam features ada. Yang mana kalau korang tengok kan, actually lebih kurang macam before ni, dia improve tu lebih kurang macam minimal lah kan. Dan ada certain features tu hanya boleh dimain dekat game-game tertentu macam Genshin, kita akan try nanti. So kita akan aktifkan juga real time info supaya korang boleh monitor bacaan FPS dekat situ. Korang boleh nampak kan dekat atas tu. So nampaknya kita dah landing sekarang ni, tapi macam tak banyak enemy. Saya akan cari weapon dulu. Dekat bahagian atas ni macam biasalah, ada trigger, saya dah pun aktifkan. Sangat-sangat responsif, korang nak pakai boleh, tak pakai pun boleh. Saya actually tak pakai sangatlah trigger, tapi saya akan tunjuk kat korang macam mana feel dia. Macam gini. Phone ni pun tak besar mana, so kalau korang nak pakai trigger memang sangat sedap. Gyro memang sangat-sangat smooth, okey je. Bateri pun besar, 5800mAh, dia dah besarkan sikit dari before ni, tapi tak boleh challenge Red Magic punya lagi besar. Untuk sistem pengecasan masih kekal sama je dekat sini. Sekejap kita tengok balik lah. Untuk features tu macam korang nampak lah, ada regular charging ni, bypass charging. Dan saya dah aktifkan juga X mode dekat sini kan, sebab kita nak tengok macam mana prestasi sebenar dia. Untuk speaker pula, macam biasalah ROG memang powerful, memang sedap. Speaker yang ada dekat model ni sebenarnya kan, satu dekat bahagian dimensi sini dekat frame, satu lagi front. Dan kalau korang pakai casing, macam korang tengok dekat dalam video review yang lepas tu kan, saya dah bagi tahu, kalau korang pakai casing kan, casing dia tak ada lubang tau. Yang mana kalau korang pakai, dia akan tembak, dia akan jadikan phone korang ni dual phone casing.
Nampaknya kita dah pun main PUBG lebih kurang dalam 15 minit tanpa henti. Bateri sekarang tinggal 96%. Korang boleh monitor dekat situ. Untuk bacaan suhu memang tak panas tau. Kalau kita cek pakai alat kita kan, paling tinggi kita dapat sekitar 38 something je. Dan dia lebih panas dekat bahagian hadapan tau. Kalau dekat belakang kita double check juga kan. Kalau kat belakang ni tak panas mana pun. Dekat sini 36, 37 something je. Macam korang nampak. Dari segi thermal management kan, untuk model ROG start pada ROG 8 ni, dia punya SoC tu, dia letak kat tengah tau, kanan kiri bateri. So korang akan nampak kalau panas dia dekat bahagian tengah. Benda ni bagus tau, yang mana kalau phone ni lah kan, kita main game lain contohnya, kalau panas tu, dia tak panas sangat dekat kanan kiri tau. Dia akan lebih panas dekat tengah, so dia tak kacau korang nak main, tak ganggu lah kan. Dari segi prestasi, saya boleh katakan memang sedap gila. Korang dapat main dengan 100 FPS ke atas, boleh jah 120. Satu kelebihan kat korang tau, bila korang pakai FPS tinggi ni kan, korang senang lah, korang nak clash enemy ke apa, korang akan jadi lebih lincah. Dan sempasan sound dia pun memang sedap, dan korang senang gila nak detect enemy tu. Bila dengar bunyi tu, korang terus boleh tembak, sedap gila tau. Sekarang kita dah masuk dekat dalam game Wuthering Wave. Saya actually dah lama tau tak test game ni, tapi ramai request, so saya akan cuba juga main game ni. First of all, kita akan tengok dulu setting grafik dia macam mana kan. So kita akan pergi dekat grafik, so dekat sini korang boleh nampak, saya dah setkan paling tinggi je semuanya. So dekat sini kita dah setkan semua rata kanan. FPS pun kita setkan yang paling tinggi dapat 60 sahaja. Untuk bateri sekarang ni 94%, dan kita akan main lebih kurang dalam beberapa minit. Okey, kita akan cuba jalan-jalan dulu. Okey, saya perasan macam ada penurunan FPS dalam 1 second macam gitu, walaupun kita just jalan-jalan. Setakat ni lebih kurang dalam 10 minit lebih lah kita dapat main Wuthering Wave. Untuk bateri tinggal 88%. Untuk bacaan suhu kita akan cuba check sekarang ni kan. Kalau dekat bahagian hadapan ni berapa paling tinggi kita dapat, membawa ke tengah kita dapat sekitar 41 degree. Paling tinggi hanya 41 degree sahaja, which is masih okay. Performance, prestasi pun tak ada masalah macam korang nampak tadi kan. Saya perasan kalau saya jalan-jalan macam gini, memang awal-awal tadi ada terasa frame drop dalam 1 second, lepas tu dia stabil balik. Tapi kalau tengah lawan, sangat-sangat stabil. FPS dia memang tak ada masalah, dapat maintain, dapat stabil 60 FPS. Game seterusnya semestinya kita akan main juga Call of Duty Warzone. Untuk grafik dia macam korang pada kat sini, kita dah setkan custom. Lepas tu yang ni peak, uncapped, punya FPS, high je. Kita dah tick dah, kita dah buat rata kanan. So kalau korang bersedia, jom kita start. Okay, by the way, kita akan pilih mode dulu. Kita akan main casual yang ni, Mobile Royal. So start sekarang. All squadmates are in the safe zone. Enemy dropping into the AR. Nampaknya kita dah pemain Call of Duty Warzone ni total lebih kurang 15 minit. Bateri sekarang 81%, macam yang korang nampak dekat situ.
Untuk bacaan suhu rasanya tak panas mana kalau kita check pakai alat kita kan. Paling tinggi kita dapat sekitar 42.8, 42 hampir 43. Dalam banyak-banyak game kita try, yang ni paling tinggi. Okey, kita dapat sekitar 43 tapi masih dalam kategori okey lah. Dia tak over, tak cecah atas 45 pun. Prestasi dia bagi saya pun sangat-sangat memuaskan tau. Tapi make sure korang kena aktifkan X mode. Kalau pakai dynamic mode ni kan, dia tak dapat atas 60fps. Dia akan main sekitar 30-40fps. Kalau pakai X mode ni kan, dia akan main rata-rata lebih kurang 60-90fps. Memang sangat-sangat sedap. Cek balik. Terbaik kan. So far memang tak ada masalah. Terasa smooth je nak main. Mantap. So kita akan cuba main game lain pula. Okay, sekarang kita akan main Genshin Impact. Tadi ambil masa yang lama juga untuk saya update. Before ni dah update, tiba-tiba tadi saya nak main, saya nak test, ada update. Dan untuk update tu sendiri, dia dah makan lebih kurang dalam 4% untuk kita punya bateri. Sekarang bateri 76%. Setting grafik pula kita akan setkan balik lah, nak double check balik. So dekat sini kita dah setkan sebenarnya yang paling tinggi. So korang boleh nampak highest. Untuk FPS kita akan naikkan kepada 60fps. Sayangnya tak ada option 120fps macam dekat iOS lah. Untuk Android max 60fps saja. Kita akan double check lagi untuk dia punya mode, kita rasakan kepada X mode. Dan special untuk Genshin Impact, korang boleh aktifkan AdSense tau. Benda ni memang sangat-sangat bagus. Apa pula dia bercakap ni kan? Drop sikit, okay. Bila kita onkan AdSense ni kan, dia akan auto run, auto pick up. Lepas tu kalau ada conversation tu, dia akan lajukan tau. Memang menarik. So sekarang ni kita akan cuba dulu main. Tengok dalam berapa minit macam gitu. Untuk bateri sekarang masih stay 76%. Kalau ada sebarang issue, saya akan inform kat korang. Nampaknya kita dapat main Genshin Impact total lebih kurang dalam 10 minit tanpa henti. Untuk bateri sekarang tinggal 72%. Untuk bacaan suhu kita akan cuba check dulu kan. Dekat bahagian hadapan, dekat tengah ni berapa paling tinggi kita dapat? 42, 43. Nampaknya untuk Genshin ni paling tinggi lah kita dapat suhu dia, sekitar 43 lebih macam gitu. Tapi belum cecah atas 45 lagi. Dan segi prestasi ni kan, apa yang saya perasan, kalau korang tengah jalan-jalan sorang-sorang macam gini, memang terasa ada frame drop sikit lah dalam satu saat macam gitu. Tapi kalau tengah lawan enemy, even ada 5, 6 ataupun lebih, tak ada sebarang issue. Dia boleh dapat atas 50, which is 60fps. Cuma tadi saya perasan ada satu moment tu, dia macam agak drop sikit bila tengah pakai apa tu, sayap dia tengah terbang tadi kan. Tapi tengah lawan, overall saya boleh katakan memang mantap lah, sedap je. Game yang terakhir ni kan, saya akan main buatan dia mobile. Sebab ini salah satu game yang macam korang tahu boleh support ray tracing tau. Kita rasakan high, yang lain ni kita rasakan maximum. Snapdragon 8 Elite ni kan, diorang dah improve tau dia punya ray tracing. So, kita akan cuba onkan dan tengok nanti macam mana hasil dia. Untuk yang tak tahu, bila kita dapat main game yang ada ray tracing support ni kan, game tu akan nampak lebih realistik lah. Dia punya shadow kan, lepas tu dia punya lighting apa semua, dia lebih immersive. So kita akan tengok nanti macam mana. Kalau boleh kita nak tengok lah phone overheat kan. So far phone ni masih maintain steady je main game-game yang kita main tadi. Kita akan main dalam beberapa second macam gitu. Lajan dulu. Bateri sekarang lebih kurang 71%. Untuk bacaan FPS kita just dapat sekitar 60 something je. Walaupun kita dah aktifkan 120. Okay, saya terlupa nak aktifkan yang ni. Kalau kita main dynamic, memang kita tak dapat yang paling tinggi. So kita kena enablekan X mode tau. Biasa kalau pakai X mode ni kita dapat tinggi tau dia punya bacaan FPS. So kita akan cuba tengok macam mana.
Adakah dia boleh jejak atas 60 ataupun dia maintain je? Kita akan tengok nanti. Finally, kita dapat main Watania Mobile, total 15 minit, bateri 65%. Untuk bacaan suhu ni saya tak sabar nak check tau. Sepatutnya dia akan dapat suhu yang lebih panas sebab ada ray tracing support segala macam. So, kita akan cuba check dekat sini sekitar 40, dah baca balik 41, dekat tengah dapat sekitar 45 degree. Finally, panas lah berbanding game lain. Walaupun 45 tapi masih okey je. Kita kena baca betul-betul, okey 45 lah kita dapat kan. So dia punya panas tu panas biasa. Tapi kalau korang pergi dekat tempat orang tengah ramai tadi, banyak sangat apa tu, ada kereta kebal apa semua tu, dia akan lebih panas lah dekat situ. So far dekat sini apa yang saya perasan, walaupun dia panas dekat tengah, tapi kanan kiri bila korang main tu terasa selesa lah. Sebab macam korang tahu, untuk model terbaru kan, ROG 89 ni, dia pakai SoC tu dekat tengah. So memang sedap lah untuk korang gaming lama, lagi dalam mode landscape. Warna motif yang saya perasan kan, even saya resetkan grafik tadi, korang nampak high lepas tu FPS 120 dan kita dah enablekan juga X mode, tapi saya tak dapat pun FPS tu cecak atas 60. Dia akan stabil main dekat 60 je, dia tak bergegak, dia static 60 macam gitu tau. Overall saya boleh kata memang masih sedap untuk korang main lah. Tapi kalau korang pakai aksesoris tambahan macam dia punya cooler, dia punya casing apa semua tu, rasanya suhu dia akan lebih okey tau. Hasilnya kan, saya nampak kalau ROG Phone 9 Pro ni dia semakin improve lah, terutama dekat bahagian cooling dia. Untuk pengawalan suhu dia pun agak baik lah compare dengan previous model. Prestasi pula kan memang tak ada masalah, tak dinafikan Triumph 8 Elite ni cukup-cukup powerful. Even kita enablekan ray tracing dalam game pun masih smooth, masih lancar untuk korang main. Saya plan kan akan datang nanti saya akan cuba compare kan prestasi Triumph 8 Elite ni dengan chip-chip lain macam chip daripada MediaTek Latest tu ataupun chip terkuat daripada Apple A18 Pro ke kan. Kalau korang berminat, cuba korang komen. So rasanya sampai sini dulu video kita untuk kali ni. Kalau korang suka video ni, jangan lupa tinggalkan like, komen dan juga subscribe. Jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum.